Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel Technical Mafia teman-teman. Di video kali ini kita akan mereview tipek ya, tipek zaman now nih teman-teman. Jadi tipek zaman now itu sekarang modelnya seperti ini, yang mirip-mirip kayak label tapi bukan label ya. Dan juga udah nggak zaman lagi tipek yang modelnya cairan, kocokan cairan itu sekarang udah gak zaman teman-teman, karena keringnya lama bisa nempel di kulit, terus juga gak rekomend sih ya. Kalau dari saya sih sekarang merekomendasikan untuk tipek yang terbaru itu yang tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi simple dan yang pasti nggak ribet ya teman-teman gitu ya. Ini saya beli di Mr. DIY, harganya pun juga relatif terjangkau, nggak terlalu mahal, hanya Rp5.000 kalau nggak salah, belum termasuk pajak ya, 11% ya. Ini Mr. DIY Wet Linear Correction Tip Mr. 517. Jadi ini buat kalian-kalian kalau ada yang ngetik menulisnya salah menggunakan pulpen, kalian bisa guna ini, selotip yang ini, bukan selotip ya, tip X ya teman-teman, bahasa jadulnya itu tip X ya, karena yang tulisan kocokan cairan itu memang ada yang mengarah tip X dan itu memang paling bagus ya, penghapus tulisan salah ya, ya bahasanya kita pakai bahasa penghapus tulisan salah gitu teman-teman ya. Buat kalian-kalian semua yang masih sekolah, bisa masih sekolah atau sudah jenjang kuliah, kalian bisa gunain buat aktivitas sehari-hari kalian biar waktu menulis atau kantoran pun juga bisa teman-teman, buat kantor-kantor ya. Itu udah nggak mungkin kantor-kantor pakai yang cairan, udah nggak mungkin guys, pasti semua mereka pakainya yang seperti ini. Jadi udah zaman now lah ya teman-teman, udah zaman now, jadi pasti pakai yang tampilan terbaru ya, nggak mungkin pakai tampilan yang jadul-jadul, nggak mungkin guys gitu ya. Oke, sekian dulu review dari saya untuk wet linernya dari Mr. TI, ditunggu next reviewnya, bye bye.